PHCLTI Doran Mekar melaksanakan kurban dengan menyembelih 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Hari Raya Idul Adha mereka jadikan untuk menjaga kebersamaan dan menguatkan silaturahim. Dewan Penasihat PHCLTI Doran Mekar, Haji Nur Aziz menjelaskan bahwa pihaknya selalu menerapkan kerjasama serta kekompakan, sehingga proses penyembelihan hewan kurban berjalan dengan baik. Harapannya di tahun depan hewan kurban yang disembelih semakin meningkat dan tentunya juga semakin meningkatkan kerukunan dan kekompakan. Dengan semangat kekeluargaan, pihaknya juga membagikan daging hewan kurban sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian dalam merayakan Idul Adha.